Halo, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Power Tool Info. Hari ini saya belanja di awal tahun 2022, yaitu impact driver ya, atau obeng, cordless obeng ya. Hari ini saya belanja di toko langganan saya, Jabrata Matenik. Saya belanja tipe TD ya, TD110DWYE, kali 2 baterai 12 volt 1,5 Ah. Oke teman-teman, ini ada teknologi CXT, Compact Extreme Technology. Saya tertarik ya, saya penasaran dalamnya seperti apa. Kita bongkar hari ini sobat ini langsung. Oke, bagaimana tampilannya dan bagaimana tenaganya? Untuk dari tempatnya ya, mantap banget ya, sangat rapi, kompak. Seperti ini, ada manual instruksi. Di sini tertulis TD110D. Terus dapat katalog juga. Ya, lengkap sekali. Terus dapat baterai 12 volt max lithium ion 1,5 ampere hour ya. Saya lihat dapat dua, satu di cadangannya, satunya di unitnya. Sama ada charger, tipenya ini DC 10 WD ya, berarti ini belum fast charging. Sama dapat satu mata obeng, itu plus-plus, pendek sekali, dapat satu pieces. Oke, kita coba dulu untuk chargernya ya. Chargernya ini kecil ya teman-teman, jadi beda dengan merek-merek kayak modern dan seperti itu ya, karena harganya juga berbeda. Oke, kita akan coba. Nah, seperti ini chargernya ya. Ini bisa lihat kondisi netral atau tanpa dipakai itu dia akan berbentuk warna hijau. Di sini tertera adalah 10,8 volt sama dengan min 12 volt ya, maksimum tipenya DC 10 WD. Ini bukan tipe fast charging ya, jadi ini satu baterai bisa membutuhkan sekitar 60 menit. Oke, kita coba dulu teman-teman. Nah, dia posisinya merah ya, terlihat warnanya merah dan tidak berkedip. Dan untuk di baterai, karena di tipe 12 volt, jadi belum ada indikator baterai di sini ya, tidak ada indikatornya. Nah, seperti ini chargernya. Dan di sini ada banyak keterangan dan indikatornya. Oke, okay. Ini untuk charger. Jadi teman-teman, dengan harga di 1 sekian, bisa sangat worth it ya dengan kita, dengan garansi 2 tahun. Oke, okay, langsung aja ke unitnya. Untuk unit ya, karena saya butuhnya obeng, jadi untuk impact driver tipe-tipe di kepalanya seperti ini ya. Ini dari segi desain dia compact sekali, kecil ya, dan dia masih pakai brushless, masih pakai carbon brush maksud saya ya. Bodinya standar Magita. Di sini ini ada metal. Nah, ini metal ya teman-teman. Di sini ada
plastik lagi, nah di sini metal lagi. Nah di sini ada handlenya untuk gantungan di belt atau di saku ya, jadi sangat mudah kan. Terus ada lampunya LED, ini reverse nya maju mundur, oke okay. Ya terus ini adalah switch nya sangat responsif. Untuk TP nya adalah TD110D ya. Ini untuk torsinya atau tenaganya di anggaran 0 sampai 2600 menit untuk RPM nya terus untuk kekuatan hammer nya itu 0 sampai 3500 per menit. Oke, ini made in China ya. Di sini ada artikelnya, nomor serinya. Oke, coba kita coba. Langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau body sih hampir mirip ya dengan merek-merek lain yang pakai karbon brushless. Karena dia compact kecil sekali. Menurut saya cukup untuk pemasangan gipsum saya mungkin, atau untuk proses instalasi ya, cukup sekali dengan tenaga 3500. Terus untuk baterainya dapat 2. Nah, seperti ini. Sangat mudah juga untuk pemasangan dan supportnya. Nah, ya teman-teman, untuk tipe TD ini atau impact driver ini saya beli sekitar di angka 1,5 ya, di garansi 2 tahun. Menurut saya, karena saya belum pernah punya tipe TD ini, dengan harga segitu sangat worth it. Oke, sekian informasi sharing saya. Jika ada salah kata dan ucapan, mohon maaf. Ada saran kritik, langsung saja di komentar. Ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.